Peristiwa kebakaran ini terjadi di Pasar Mempawa, Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat, Selasa pagi 18 Juli 2023. Lokasi kebakaran tepatnya di Jalan Gusti M. Taufik, depan Bank BRI Unit Mempawa, tak jauh dari Terminal Mempawa. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7:19 waktu Indonesia Barat, di mana api terlihat membesar dari bagian atap ruko yang membuka usaha elektronik. Tim damkar BPAM Mempawa dan BPBD Mempawa yang tiba di lokasi pun langsung melakukan upaya pemadaman dengan dibantu warga dan personel gabungan TNI Polri, serta Dishub Mempawa sebelum api merembet ke bangunan lainnya. Sebab kebakaran terjadi kondisi angin cukup kencang sehingga membuat api dengan cepat melahap bangunan ruko yang bermaterial kayu. Kapolres Mempawa AKBP Sudarsono dan Wakapolres Kompol Sutrisno juga terlihat memimpin anggota untuk membackup di TKP. Tak hanya itu, Polres Mempawa bahkan turut mengerahkan water cannon untuk melakukan penyemprotan. Jadi kita melihat karena TKP-nya berdekatan dengan Polres, dengan adanya asap mengepul, kita sudah langsung ke TKP. Jadi situ dari anggota Polres maupun Polsek Ilir, kebetulan tempatnya berdekatan, kita meluncurkan anggota ke sana, kemudian menghubungi pemadam-pemadam kebakaran yang ada di Polres Mempawa itu, karena di situ sumber api berasal dari toko elektronik yang posisinya masih tertutup. Kepanikan sempat menimpa para pemilik ruko yang berupaya menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Namun saat api makin membesar, upaya pemilik ruko untuk masuk ke TKP dicegah tim gabungan karena dikhawatirkan menghambat proses pemadaman serta bisa saja menimbulkan korban jiwa. Belum diketahui jumlah kerugian material ataupun korban jiwa dalam insiden ini. Setidaknya ada 8 ruko dan 1 rumah warga yang membuka usaha jahitan ludes terbakar. Endra Pontipi memberitakan.